Kunti, nak terima kasih banyak-banyak atas peluang yang diberikan. Semoga apa yang you ajarkan bersama-sama berjuang. Terima kasih banyak bagi peluang dekat platform ni. Alhamdulillah, Allah yang atur semua sekali ini kita akan menjalankan tugas dia, insyaAllah. Jazakallah khairan kepada kita. Allah sediakan keberkahan. Afiah. Amin. Sekarang kita berada di Masjid Al-Misan. Ini bukan kita berselawat sama-sama. Masya-Allah. Hidup di dunia Tuhan jadikan ada yang susah, ada yang senang. Bagi yang taat, Ia janjikan itu akhirat aman dan tenang. Sikit je, okay. Masya Allah. Sudah. Macam mana cakap bila kita berada di majlis-majlis ilmu ini, orang yang saya selalu jumpa ini. Kita ada Dato' Rozana, kita ada Puan Rabia, kita ada Nur Anifah, kita ada sahabat-sahabat, kita ada Dato' Zila, kita ada Mawazi. Dan saya rasa yang ada kat sini memang setiap kali majlis kita akan jumpa orang yang sama. Itu belakang pun sahabat saya. Dan saya syukur Alhamdulillah dah umur hampir 900 tahun yang Allah jentik saya. Saya rasa macam kalau tak pergi tu rasa jiwa tu tak tenang, jiwa tu kusut, rasa macam ya Allah, sekarang saya insyaAllah dah start syuting. Dah risau dah dulu. Bila kita tak ada syuting, kita risau. Ya Allah, tak ada kerja. Aku rasa macam mana nak tanggung. Minta maaf ya, saya nak pergi ke Tazam. Saya masih menanggung anak-anak. Saya masih menanggung keluarga. Saya masih bekerja. Kadang orang cakap, kenapa dah tua nak kerja? Orang tak tahu. Tapi saya bersyukur Allah bagi saya rezeki. Jadi, pekerjaan tu masih lagi menanggung. Tapi insyaAllah, dalam tanggungan, saya cuba carry benda yang tak boleh. Saya cuba elakkan. Cuma apa yang saya nak cakap, kalau saya syuting, saya risau kalau saya tak dapat hari majlis ilmu. Itu yang paling saya risau. Kita sayang diri kita, kita tak Allah ciptakan kita, siapa mencipta kita? Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Maka hargai diri kita. Jadi hargai, ikut perintah Allah sepenuhnya. Perintah Allah bukan sama macam kita pilih ikan kat pasar. Pilih-pilih ini nak, ini tak nak, ini kecil, ini besar, ini buang, ini ambil. Dan timbang, kurangkan tokek, kurang. Tak. Bila maksudnya perintah Allah semua kita pakai, larangan Allah semua kita tolak. So, saya ingatkan orang perempuan depan ustazah, macam mana pun kita nak pakai baju apa pun, kita nak pakai tudung apa pun.
Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sedang dengar suara adik-adik tadi berkumandangkan kasidah-kasidah. Alhamdulillah, saya ada di taman-taman syurga Allah. Masya Allah, cantik jumpa Liza Mawani. Cantik sangat. Masya Allah, tapi sebab tudung lah, sebab jumpa belum lagi. Pakai keluar dan terlambat. Tudung pun cantik. Tadi baru kita tertanya-tanya macam mana lah dua beradik tu. Macam buat forum pula soalannya. Tertanya-tanya insya Allah. Nanti tertanya-tanya tu akan dibongkar ke tidak lama lagi. Bahkan bronchi insya Allah. Tudung je. Insya Allah, soon. Tapi kita buat tudung dulu. Tudung ni memang sampai ke tumit kaki lah. Cantik. Dekat buku lagi. Sangat cantik. Insya Allah. Amin, amin. Kabul, kabul. Saya Ya tarim, Madinah. 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 Ingat ke mana tu yang perang tu?